Cousin ni. Ya. Yeah. Uh-huh. Oh ni. Ai tak ada. Tak ada. Okey. Nama siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat tu ayah. Mak Priok. Oh, tu Mak Priok. Dia mai buat buffet bulan puasa. Oh, aman. Ah, malam. Aman. Okey ah. Hujan. Hebat agak tu. Tapi aku nak redah agak sebab aku nak vlog kat dalam tu ramai orang. Jadi aku masuk kereta nak vlog. Sambil tunggu Fidaw settle kereta hambut. Aku dah lama tak vlog. Sebab last aku vlog masa dekat Pure Kopi hari tu. So today 19 iaitu hari Selasa 19 April. Aku decide nak vlog. Sebab hari ni aku nak bawa staff aku pergi makan, staff KDR dengan staff autobus. So under Tedek Company lah. So Tedek Company dulu nama Tedek Company sebab nama company tu tak boleh letak dekat dalam SSM. So aku nak tukar Tedek Comrade sebab nak dapat co belakang tu kan. Jadi aku tukar nama. So itu dia punya cerita lah. Okay, nak pergi dinner. Sebab bukan berbuka. Sebab kalau berbuka, kita orang berbuka kat sana. Aku tak nak berbuka kat luar sebab takut rushing. Lepas buka nak berebut. Betul yang banyak kebanyakannya bom putu buffet. Kemudian nak cari surau, tu nak makan, tu rushing nak balik. Jadi aku berbuka di rumah dulu baru makan kat luar. Now bawa Fidaus pergi kita rambut sebab dia untuk dia dah. Mula aku dah ajak dia kita rambut hari Khamis atau hari Rabu sebab hari Jumaat tu dia nak ke KL. Tapi dia nak hari ni sebab malam ni ada dinner. So dia nak ni lah. Padahal sebenarnya aku dengan wife aku dengan adik aku dah plan nak buat surprise birthday. Jadi kita tengok lah sekejap ni surprise tu jadi ke tak. Lepas ni aku nak pergi ambil barang kat lobby balik. So aku harap surprise tu menjadi lah. Ada hadiah aku dah beli semalam. And then waiting for besok. Bukan besok, malam ni harap Yana beli kek je lah. Okay, kita makan dekat mana tu nanti aku tunjuk. Baik macam ni. Kena beli makanan untuk mak aku sebab mak aku buka di rumah. Kita orang buka di rumah. Cuma mak aku makan heavy lah. Kita orang makan tak heavy kan. Dinner pula kenyang pula kan. Okay. Fidaus ada suka satu baju ni. Aku tunjuk kat dia. Sebab aku pun minat baju tu. Lepas tu dia pun minat. Dia nak. Jadi aku dah beli. Dia tak tahu. So aku nak tengok reaction dia. Mesti dia bengang gila. Baju ni collaboration antara Stone and Co dengan Frame of Mind, iaitu NFT punya designer. So it's limited. Jadi dia ambil jauh bro. Dah beli dulu. Dia dah beli jersey. Jersey apa? Mana dia nak cakap apa ni? Tak. Dia tak nak, dia kata tak apalah. Dia kata dia dah ada. Katik lah. Betul tak? Dia dah tahu apa dia cakap nak. So dia dah beli jersey lah. Takut sama tu. Apa salah sama? Tak ada sama ke? Nike pun dah sama. So we are with the squad. Okay,
only staff kita. The only staff photo booth. Aku lambat eh? Haa, lambat. Kita nak habis makan lah. Terima kasih lah, dah habis makan lah. Baru order. Ni kosong? Haa, kosong. Okay. Ada mana? Aku... Kau mengata kau pergi tadi. Haa, penimat mana? Penimat Gunung Lam. Penimat Gunung... Wah, Gunung Lam? Oh... Jalan Kuala Kangsar. Aku pergi photoshoot kat situ. Dia punya ice cream coffee dia sebab... Our first company dinner, yeah. Unofficial. Ini KDR. Ini paling function. Paling function. The only staff photo booth ni dah. Macam. Kena sampai dah. Kita pergi satu je tak sampai. Ikan je sampai. Tak pindah punya air ke? Relax Din, relax. Saya makan sikit-sikit je. Ni pindah hotel nak makan banyak. So this is Kepo kakak ayam. Tom yum ayam. Terus dadah. And then this one is sayur campur. Sebab kita makan sayurnya. Parasi siap. Saya tengok mata sikit. Sampai. Okay, kita dekat Rambang. Okay, dinner is done. Oh, belum lagi. Ni belum. Ini belum. Dan ini belum. Okay. Yang ni dah give up lah dua orang. Tiga orang. Tak boleh buat buffet dia boleh. Nasib baik tak ambil buffet. Okay, boleh lah. Buffet habis lah. Dah lah. Dah habis lah. Dah? Ya. Yeah. Tanya kat Syazam. So... Next spot kita akan mengetih Moreh kejap je di tengoklah kat mana tengok. Apa budak on-on siang. Budak on-on tengah tengok gambar. Jadi kita sekarang sama. So our next stop for Moreh is Tempest of the Year. Dekat seberang Pisco JAU. So kedai dia kat atas. Dia tinggal atas sekali dia. So kita kena menampak. Assalamualaikum. Hai, lama. Ya, sekali. Hai. Bukit apa ni? Hey. Eh, orang dia? Orang dia. Oh, ya. Okay. Wah. Aduh, penat. Penat di sana. Boleh duduk dulu. Boleh kena makan ni. Okay, kita order dulu lepak. Ini pergi bawa dia orang pergi dinner. So, kita orang Moreh di Tempest Coffee. Bersama barista kita. Yang ni, Azim. Dengan wife dia. Jangan tengah pergi. Baik, kan kalau bulan puasa, buka apa aku Pukul 2 pagi. Lepas tu ada bola. Kalau yang best tu. Kalau hujung minggu, ada bola, sembilan pasal. Tapi kalau tengok MU Liverpool, pukul 3 pagi. Tengok tau rumah. Mana-mana? Ni apa ni? Ni apa? Tempest Coffee. Yes. Ni ya? Eh, mana ni? Coffee. C-O-F-T-E-E. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
sebagai mana boleh bagi tahu orang ni. Dah ni, ni lagi. Dah, dah, dah. Birthday. Now dah boleh buat kat birthday kat bank dah. Dah besar dah boleh ada girlfriend. Dah boleh buat kat bank dah. Yes. Thank you, thank you. Thank you semua. Okay. Ya, yeah, okay dah. Okay. Dah. Dah. Daripada abang kita dari kat Syarba. Buka sekarang. Ya, 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 ya. Ni. Sabarlah. Terima kasih datang.
So kita orang ke Punan Market untuk beli sahur. Sahur ke moreh pun tak tahu. So tengok tengok. Bawa mas tau. Mana mas? Ni lah melekat kat sini. Ni tau. Mana mas? Aduh, buat hal lah Idah. Tolonglah sekali eh. Okay, kenapa ni? Tutup lah. Tutup lah. Kalau dah tak tutup, dah lama dah kita pergi. Tu lah. Yang viral Tom Yum tu dah tutup. Yang kat awal kan? Eh, buka ke tutup? Ini tengah record ke? Tak kan? Tengah record. Tutup. So this is the other side. Sebenarnya kat sini yang best ni ada yang tauge. Tapi yang tauge dia berapa kali, 3 kali ke pergi 3 kali tutup. Aku tak tahu dia berniaga ke tak dah. So yang sepi lah apa yang ada. Lemang. Ada lemang. Lemang di sini ada lemang. Ini ada McQueen's. The best macaroni cheese. Sebenarnya tengok ikut tau. Ya, dia shopping eh. Tadi, tadi, okay. Okay, kita pergi tadi ke? Tadi, okay. Oh, nak berpulang. Apa dia? Okay. Okay, hari ni kita nak makan kuih tiaw sebab Banji Jet nak. Okay? Okay, jom. Tapi kita ikut Fidaus. Kenapa Fidaus? Birthday dia? Dia ada cash. Oh, dia ada cash. Fidaus, jom pergi kuih tiaw. Kita ikut je. Kita lalu sini, jom. Okay, kita lalu sini pula. Okay, sekarang kita dekat mana? Night Market Ipoh Pera. Kita buat apa sini kat situ? Kak Ayah punya kan? Kak Ayah beli. Okay. So untuk aku sahur ni aku ada sup perut campur dengan daging. Cik, cik. Alright, okay, cik. Ni sup. Baik ni. Carilah gerai ni, gerai kedai gerai bakso. Okay, cik eh. Semua okey ya? Okey dah, kita ada McQueen dah. Okey, tadi Ya ada di sini untuk sahur McQueen's. Antara favourite aku juga for macaroni and cheese, best. So next, kita pergi cari dia orang punya kedai makan bak. Oh, dia orang tengah busy nak post birthday. Dia nak post juga lah? Aku post juga lah. Oh, dia post juga. Pergi lah, tak ada gambar. Dia rasa seronok, maaf kalau dia. Apa? Dia ada suara kecil budak-budak kecil kan? Dia kat Ipoh macam hang lah. Mereka suka tengok kan? Ye 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 ye. Postal. Hahaha. Ye 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 ye. Itu junior sekolah. Yalah, junior. Tak salah junior suka senior. Tak boleh. Tak boleh. Okey okey. Tunggu dia orang dulu baru kita makan next. Apa yang dia orang tak post lagi. Ai. Tak nak post apa petih hang? Jagi aja. Ha. Okey. Tunggu tengah busy lah. Buatlah macam ni. Yeah. Ajarlah, boleh buat aja. Dia nak tutup. Tak payahlah. Ini okay, itu je untuk hari ni. Event dia sebenar adalah company dinner. Saja bagi dia orang makan-makan sebab bulan puasa ni memang tak ada masa untuk makan luar. So we have to close one day untuk bawa dia orang pergi makan, belanja sebab dia orang banyak tolong for this 2 minggu yang hectic, sangat-sangat ramai orang. So this is one of token of appreciation. Sekarang sampai tu dah kena pula birthday Fidaus. Terus celebrate dengan dia lebih birthday. Itu je lah, thank you gang, jumpa lagi. Jangan lupa datang ke kedai depan rumah. Bulan puasa ni kita akan buka setiap hari kecuali hari Isnin tutup. And then hari weekdays macam biasa kita ada moreh je. Makanan kita ada kek pisang, dengan kek pisang daripada Nice Kitchen, dan dari Maggi Cup ataupun Mami Express Cup. Sebab kalau ambil Maggi Cup, stok tak ada tau. Jadi aku kadang-kadang tukar sekali tengok pada stok. Kadang main aku memang nak cari Maggi lah, tapi sebab stok dia tak ada, aku pakai Mami Express.
express cakap. So itu untuk weekdays. Kalau weekend kita ada Bow Boy, Suchu Bites dengan The Little Nibbles. So ada banyak sikit makanan lah. Itu nama dia Morih Picnic. Morih Picnic hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okay. And then aku rasa minggu ni last, minggu depan hari Sabtu, InsyaAllah tengah plan something. We will make it happen lah. Kena bincang dulu dengan tuan rumah and then dengan vendor-vendor yang nak join lah. Tunggu aku update pada poster, InsyaAllah. Tengok pada keadaan. Okay gang, thank you. Selamat berpuasa. Jumpa lagi di next vlog. Mungkin vlog next vlog tu adalah vlog raya lah kot. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.